Ini adalah rumusan bagaimana kamu menjalankan bisnis gila. Ketika gak ada ide sama sekali, saya gak punya passion, gak punya kesukaan, gak punya hobi. Lalu gimana nih menjalankan bisnis gila ini? Namanya juga gila, di luar kebiasaan, out of box. Nah, ini ada satu prinsip namanya bejo. Bejo itu, kalau bejo itu artinya adalah beruntung. Apa artinya bejo ini? Adalah B adalah bergerak, J itu adalah jadi, hoki dan uang. Ya, bejo itu adalah bergerak, jadi hoki dan uang. Maksudnya apa? Misalkan gini, ada orang yang ditanya gitu ya. Kamu bisa lihat di searching di internet, seorang wanita ini malas banget gitu loh. Dia hobinya cuma tidur gitu loh. Lalu dia memikirkan sebuah ide bahwa dia akan tidur di kasur manapun dan dia menghasilkan uang. Akibatnya apa? Dia menjadi reviewer kasur. Reviewer kasur. Jadi perusahaan-perusahaan kasur itu diajak bekerja sama untuk dia tidur di kasur itu, ya. Lalu dia akan memberikan review secara jujur. Dia akan memberikan pandangannya secara jujur. Dan wanita ini juga ditawarkan, ternyata seiring perkembangan ditawarkan oleh berbagai hotel dan untuk mereview servisnya dan tidurnya itu seperti apa. Ketika dia mereview sebuah kasur, oh ini pernya terlalu keras, ini busanya terlalu banyak, yang ini mendelep itu tenggelam dan segala macam, oh yang ini enak, yang ini terlalu banyak bergerak, yang ini bunyi dan sebagainya. Lalu di seiring perkembangan zaman, dia diajak kerjasama dan kolaborasi di seluruh dunia, hotel seluruh dunia, hotel bintang. Lalu dia mereview, ya, dan itu biaya perjalanannya gratis plus ditambah lagi dengan uang review yang besar, hanya bermodal tidur. Jadi apa? Ya, apa yang kamu sukai gitu loh. Pokoknya bergerak itu jadi hoki, jadi uang gitu kan. Nah, banyak juga ada yang bilang, saya tuh hobinya benar-benar tidur, tapi saya gak ngerti tentang kasur dan segala macam. Boro-boro jadi reviewer dan segala macam. Tapi ketika tidur, saya suka banget mimpi. Nah, ternyata dari situ timbul ide. Langsung saya bilang, coba kalau kamu tiap kali tidur pendek, tidur panjang dan segala macam, selalu mimpi, buatlah buku tafsir mimpi yang paling sakti, yang paling ampuh, dan artikan dari mimpi-mimpi tersebut. Dan akhirnya dia menjual ke internet sangat banyak sekali e-booknya, dan bahkan dibukukan terhadap tafsir mimpi dan sudah diterjemahkan dari berbagai bahasa. Artinya apa? Bergerak jadi hoki dan uang. Salam gila dari saya.